Halo, selamat siang bersama saya Age dan Samuel. Kami kembali di panggilan depan ya, membagikan sedikit bagaimana bermain komposisi atau aransemen baru dalam sebuah lagu ya, terutama teman-teman di dunia gospel ya, di gereja ya. Dan hari ini kita akan mencoba mengaransemen satu lagu. Mungkin teman-teman pasti tahu lagunya ya, tapi kita akan buat openingnya dalam tema school movie ya. Nanti openingnya tersebut akan ada beberapa modulasi, nantinya akan bersandar di komposisi chord yang sama ya, sesuai dengan dasar lagunya ya. Kemudian nanti kita akan bawa lagu Alas Sanggup ya. Nah, sekali lagi nanti dasarnya kalian ubah sendiri sesuai dengan kemampuan dari subscribernya atau singernya ya. Jadi setelah saya akan bawakan dasar G ya, dimana nanti opening story movingnya kita akan naikkan setengah dan satu ya, mungkin dari S, F dan akan bersandar di sambil dengan G ya. Lagi-lagi teman-teman harus membuatnya ini dikondisikan dengan suara dari WL ataupun singersnya ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mari buat ya baru di dunia musik atau di gereja ya, dengan lagu-lagu yang lama kalian bisa buat aransemen yang lebih fresh ya, lebih segar ya. Nggak ada salahnya kalian mengambil beberapa aransemen dari dunia sekuler ya, nggak ada salahnya. Apalagi kalau misalnya kalian bisa kombinasikan, merubah sedikit notasi notnya ya, lebih apa, berbeda ya, nggak ada salahnya. Yang salah adalah bagaimana kalian mengambil liriknya memasukkan dalam lagu rohani, itu mungkin salah. Tapi kalau kalian coba buat intronya pakai lagu-lagu sekuler, pikir itu tidak ada salah ya. Jadi jemaat itu akan lebih fresh mendengarkan lagu-lagunya ya. Sekali lagi silakan menyaksikan video ini ya. Kalau pertanyaan silakan lihat di deskripsi ya, telepon saya, WA saya, atau kalian butuh coaching mungkin kami bisa membantu anda untuk bisa menerima dan apa dalam gereja ya, persekusi yang dengan baik ya, lebih kreatif lagi dalam gereja. Thanks, God bless, menyaksikan video ini.